pergelaran event internasional MotoGP. Ini kondisinya sangat menyedihkan ya. Ini berbahaya lagi ini paku. Wah, bisa kena kaki orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabar kalian semua? Apa sehat-sehat saja? Nah, ini kita lagi di Pantai Bum, Pantai Ampenan. Inilah suasananya di pagi hari, guys. Kalau ini tinggi juga. Itu di depan kita itu jika terlihat di kamera itu Gunung Agung ya, nampak terlihat jelas dari Pantai Ampenan ini. Inilah penampakan Gunung Agung dari Pulau Lombok. Di depan ini adalah Selat Lombok ya. Ini termasuk alur pelayaran internasional berarti ini. Itu sisi utaranya, depan itu utara dan sana selatannya, guys. Ini ada kapal tanker yang lagi membongkar muatan untuk mengantar minyak ya, untuk depo Pertamina, depotnya. Tuh. Nah, kondisi Pantai Bum, Pantai Ampenan di pagi hari di hari Sabtu ini. Masih sepi tapi banyak lapak-lapak pedagang gajah lima di sini, guys. Pagi hari nah itu depan itu Pantai Senggigi ya, Senggigi itu kelihatan kehijauan dari sini. Banyak apa ini, semacam piting, ini batu-batu besar sebagai penahan ombak. Ini kalau ombaknya lagi tinggi sampai atas ini, guys, pantainya. Ini kita harus hati-hati. Pantai Ampenan terkenal besar ya, itu seperti lihat depan dermaga kapal yang udah hancur terkena ombak. Dulunya ini pelabuhan ini ya, kapal penumpang dan barang sebelum pindah ke Lembar di Lombok Barat gitu, di ujung sana, guys. Oke, guys, kita balik saja.
Ini batu-batunya yang besar ya. Kita lanjut goes dulu. Tampak kerusakan yang diakibatkan oleh abrasi ya ombak, karena ombaknya sini itu terkenal besar ya dan ganas, pantai Ampenan sampai atas ya. Depo Pertamina, kilang minyak Pertamina. Untuk sebagai persediaan ya, apa? Gudangnya minyak ini untuk Pulau Lombok ya. Dan tiap hari diantar oleh kapal tanker ini. Para pemancing yang lagi mancing ikan, mancing mania. Nah, kita coba naik ke sini ke anjungan ini. Sayang tidak terawat ini. Ini sebagai lokasi wisata yang terletak di pusat kota, di ibu kota provinsi. Di mana provinsi itu tempat pergelaran event internasional MotoGP. Ini kondisinya sangat menyedihkan ya. Ini berbahaya lagi ini paku. Wah, bisa kena kaki orang ini. Ya, Pantai Ampenan ini lokasinya memang di pusat kota ya, sangat dekat. Mungkin sekitar 5-10 menit dari pusat kota. Padahal ini objek wisata yang potensial ya, tapi entah kenapa ini tidak terawat dan ya, sayang sekali. Itu banyak lapak-lapak pedagang kaki lima, tapi terkesan kumuh ya. Jadi semoga bisa dirawat seperti pantai yang di Makassar tuh. Kita lihat di YouTube itu bagus pantai apa namanya? Lorose apa tuh, lupa sih. Terus seperti Ancol, tempat jajanan kuliner ya, berbau ikan. Nah, itu depo Pertamina. Tuh. Ada banyak kilang minyaknya tuh. Jadi kilang-kilang minyak dari kapal tanker ini ntar didistribusikan oleh mobil-mobil tangki ini ya, dan akan diantar ke SPBU-SPBU di seluruh Pulau Lombok dengan berbagai macam produk olahan seperti premium, Pertamax, Pertalite dan lain sebagainya. Inilah kondisi Pantai Ampenan. Mungkin bagi kalian yang dulu masa kecilnya atau remajanya sering bermain ke sini ya, silakan di komen gimana pendapat kalian mengenai Pantai Ampenan sekarang. Ini tidak ada pengamannya lagi. Ini banyak paku, hati-hati sini bisa
tertancap paku, jangan lari-lari, saya tetanus nanti. Pertama untuk anak kecil ya, bahaya ini. Nah, itu toiletnya. Ini dibandingkan dengan foto Mandalika, jauh sekali ya. Dulu ini pernah jaya di masanya sebagai pelabuhan kapal dan barang penumpang. Oke guys, kita akhiri dulu video kita dari Pantai Bum, Pantai Ampenan. Semoga kedepannya pantai ini juga ikut menikmati kemajuan pembangunan dan menikmati berkah dari adanya pergelaran internasional MotoGP di Pulau Lombok, dan pantai ini juga bisa ikut revitalisasi ya, perbarui lagi. Nah, kawasan Kota Tua Ampenan sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia mesti ada kota tuanya. Nah, ini Soto Sicang terkenal guys, sisi kanan kita. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton liputan singkat dari YouTuber amatir mengenai Pantai Bum, Pantai Ampenan dan kondisinya sekarang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa diklik like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.